Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menembus tiga kantong kamp pengungsian Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, Jumat pagi untuk menyalurkan bantuan, yakni Santoli Camp, Lamache Village, dan Vialisong Village. Di ketiga kamp pengungsian ini, banyak anak-anak yang terdampak konflik seperti traumatik, mengalami gizi buruk, dan juga susahnya akses kesehatan. Pramuka fokus memberikan bantuan berupa susu kental manis, coklat, biskuit 1000 bungkus dan kembang gula, serta mendistribusikan 9 ekor sapi dan 15 ekor kambing ke kamp-kamp pengungsian.